Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya Dulan ke Bengkel Arya Jaya, Tegal Rejo, Rejo Tangan, Tulungagung, Jawa Timur. Ngecek, melihat proses perkembangan pembuatan ledok telepati pesanan Probolinggo. Ini sedang membuat bumper bagian depan ya. Kita mendekat. Ya, ini besinya datang ya dari sumber logam, toko besi sumber logam. Ini pipa dan besi kotak, saya enggak tahu namanya, istilahnya apa, mbuh, tali. Oh ya, ternyata platnya juga datang. Ada ukuran yang kurang pas, yang pipa kecil, nanti dikembalikan. Ah.
Jadi ini toko besinya ada di Kacangan, Unut Tulungagung ya, di Kacangan, Sumber Logam Kacangan. Ini plat yang ketiga yang diturunkan. Terlihat tebal sekali ya. Saya enggak tahu ukuran berapa. Ya, plat keempat. Ini plat kelima. Plat keenam. Ini ledoknya Mas Pendik jauh, tidak ke susu. Satu kembali. Ya teman-teman, ini sasis bakal ledok Sule Padi pesanan dari Panggung Ploco Sumber Agung Rejo Tangan Tulungagung Jawa Timur. Sedang dalam proses pembuatan tapi 0% ya. Yang di depan situ yang sedang digerenda itu menggerenda sepakber atau bayangan. Mohon maaf suaranya bising. Di sini juga ada dua transmisi teman-teman, sebentar saya dekatkan. Ya, ini transmisi sedang dalam proses pembersihan tapi belum dibersihkan yang satu. Tempatnya masih di lekutekan ya, belum dibersihkan. Kalau yang ledok Probolinggo ini sudah ada transmisinya, landesnya juga sudah siap. Sasisnya bagus. Kemudian gasnya sudah dibuat, tinggal masang kabel. Kemudian juga persneleng, pedal-pedal persneleng, pedal-pedal rem juga sudah. Salah ya, tadi bukan pedal persneleng, pedal kampas kopling ya. Tapi ini model yang gantung. Kalau model yang Mas Pendi Ical yang ada ke bawahnya gini teman-teman, ini tuh seperti ada apa ya, cagak ya. Modelnya kayak gitu.
Jadi ini setiap ledok proses pembuatannya itu berbeda-beda hasilnya, dalam arti kreasinya berbeda-beda. Ya, demikian teman-teman dolan ke bengkel Arya Jaya. Nanti ini rencana mau lihat pembuatan bumper depan, tetapi karena masih ada tamu Pak Bosnya, jadi ya saya mengupload yang lain, menginformasikan ya proses atau situasi di bengkel Arya Jaya. Baik, terima kasih, mohon maaf untuk yang tidak berkenan. Thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.